Nasib sial dialami An Jung-hwan saat meniti karir di Liga Italia, perjalanannya berakhir prematur usai mencetak gol di Piala Dunia 2002. Saat Piala Dunia 2002 bergulir, An Jung-hwan berstatus sebagai pemain pinjaman untuk klub Serie A, perugia meski dikontrak sebagai bagian dari bisnis. Sial bagi An Jung-hwan, di babak 16 besar Piala Dunia 2002 negaranya, Korea Selatan berjumpa raksasa Eropa, Italia. Di babak tambahan, disinilah munculnya kontroversi Moreno yang memberi kartu merah Francesco Totti dan menganulir gol Damiano Tomasi. Sesaat setelah kejadian itu, An Jung-hwan muncul sebagai pahlawan Korea Selatan lewat golnya dan laga pun berakhir karena saat itu masih menerapkan sistem Golden Goal. Pasca Piala Dunia 2002, An Jung-hwan dipecat dari perugia sesuai dengan keputusan sang presiden, Luciano Gauci, dan menjadi salah satu tindakan paling